Memang dicoba pondok baru kita saudaraku. Kita muat aja dulu untuk kita bawa ke pondok ya. Okeylah, lanjut. Ini nanti yang mau kita atap ya, pondok kita ya. Jadi paciknya belum bisa dibawa tadi. Nanti baru kita sama-sama berangkat lagi sama pacik ke sini. Saya jemput dulu. Kalau sekali bawa itulah saya bilang tadi kan. Di mana tempat paciknya ini ya? Itu. Oke. Insya Allah nanti malam kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Kita ke pondok lagi ya. Kita mau menyelesaikan atap ini sambil bermalam, insya Allah sampai pagi ya. Moga saudaraku di sana dalam keadaan terbaik, saudaraku, murah rezeki, lancar urusan. Amin. Itu. Sekarang tanggal 15 ya, Cik. Ya. Tanggal 15 hari ini. Jadi kita 2 hari lagi mau 17 Agustus ya, Cik. Ya. Jadi kita bisa nanti istirahat di kampung ya. Makanya sekarang kita ke pondoknya. Itu kami ada bawa tambahan tikalak lagi ya, Cik. Jadi yang ini yang kita bawa kemarin tanggung rasanya satu ini kan. Jadi ditambah lagi 2 lagi gitu ha. Nanti mau kita pasang juga empangnya di sana. Untuk satu buah empang aja nih ya, Cik. Kita pasang 3 di situ kan. Oke, jadi yang pertama kita mau memasang atap ini dulu. Takut nanti hujan ya, Cik. Oke, ikuti. Oke, lanjut, mantap. Jadi atap ini kalau di sini banyak ini yang bikin atap ini. Atap rumbia ya. Kalau ada yang belum tahu atap rumbia ya, inilah modelnya. Alhamdulillah saudaraku, yang pondok terasnya ini udah siap ya. Pertama besar, tinggal yang jauh itu yang kita akan kita perbaiki. Alhamdulillah atapnya masih ada ini. Cukuplah mungkin. Sebagian nanti untuk dindingnya di sana akan kita tidurnya nanti di atas sana ya, tempat yang lama. Ini tempat kita bersantai-santai ini. Alhamdulillah saudaraku.
Alhamdulillah ya, pondok kita sudah rapi nampaknya di atas tempat tidur kita itu nanti. Ah ya, ada dalam tas. Sudah rapi kan. Ah ini terasnya. Ah makanya gitu, satu sudah bisa di dinding kan, satu lagi tempat kita bersantai, memasak, makan. Alhamdulillah. Ini masang jaring lagi saudaraku. Ah tuh pacik aja dulu ya. Kita pasang dulu semua ini ya Cik. Semua yang ada kita pasang dulu. Hah? Hah? Iya. Enggak besar lagi yang di atas itu. Ah, pas itu. Oke, sekarang kita akan memasang bubu kita ya. Nih. Bubunya udah dibikin. Tadi kemarin di darat dibikin. Iya. Kemarin di air. Darat dipasang. Rupanya airnya nggak kunjung naik, nggak kunjung besar, nggak ada hujan-hujan. Iya. Dibikin lagi ke sungai ini. Terbaikilah bang dulu, supaya ada besok, untuk besok pagi, untuk kita lihat besok pagi. Semoga adalah ya. Iya, bikin tutup di atas bang ya, ini dulu bikin jangan ada belawaknya kan. Iya. Oke, sekarang kita akan lihat bubu kita yang satu lagi ini, yang nomor 2. Semoga ada. Saya kira nggak ada lagi situ. Nggak ada. Mesti masa ini. Oh iya. Nggak kelihatan. Oh gitu. Cuma 2 poin Cik. Cuma 2 poin. Ambil aja. Ambil aja bang. Dari parah nggak? Iya. Mana tahu nanti ada hasil jaringan. Nah itu. Baru 2 poin. Oke lanjut, mantap. Mantap. Lempur. Jam sama data. Hah? Jam sama data. Keluarnya kok gitu. Ah itu tekalak kita. Untuk kita tengok besok pagi ya. Ah masih ada waktu nih, minum kopi dulu. Agak capek terasa sedikit ya. Kurang, jam 6 kurang. Alhamdulillah, mantap. Ah mari minum kopi. Basah-basah ini memasang apa yang tadi? Kalaknya ya, Cik. Kalak namanya, Cik. Kalak. Itu kalak itu harus ditengok itu, Cik, setiap hari. Nah.
Jadi kalau kita hanya besok ke sini, besoknya kan harus dibangkitlah, dibikin di sini dulu. Nah, jadi memang asalnya waktu kita di sini aja bisanya. Kalau enggak mati hasilnya itu. Antara sempit di ujung kan. Sekian lama pondok kita enggak didinding ini sih. Ini baru ya. Nah, itulah yang saya bilang tadi kan, kalau dulu di dinding enggak bisa kita menengok keluar. Nah, jadi harus ada dulu apanya ini. Apa ini? Rumah panggung di bawah ini ya, Cik. Panggungnya kan. Panggungnya bisa juga kalau di siapa kami langken namanya ini. Langken rumah kan. Jadi ada tempat santainya, tempat istirahatnya kan. Ada tempat tidurnya kan. Ha, saudaraku, teriuk kita bergetar lagi sore ini. Sekali dua hari beginilah teriuk kita ya. Alhamdulillah, itu tandanya nasi kita sudah mulai kembang. Mantap. Ha, alhamdulillah juga saudaraku, dapat tadi hasil bubu 2 poin. Dapat pula hasil jaring yang dipasang pacik tadi 5 poin ya. Walaupun kecil-kecil, itu sudah kita asap dulu. Baru kita campur nanti sama sawi ya, Cik. Sawi kampung. Nah, itu menu kita hari ini. Itu gulai ikan asap nanti dicampur sama ini. Sawi. Kita gulai lemak ya, gulai santan. Balik aja dulu, Cik. Langsung dibalik aja dulu ikannya. Udah kering kan? Nah, itu. Kalau enggak nanti aja masak dulu apanya. Bisa jadi apa kan? Oke lah, lanjut. Jadi kita ramu dulu ya, saudaraku. Kita memang sedikit dapat ikan hari ini. Sebab mungkin airnya belum ada lagi pernah bertambah ya. Jadi terlalu kecil airnya. Mungkin keluarnya ikannya malam. Ini aja dulu kita masak apa yang ada ya. Kita nggak ada bawa ikan, nggak pernah bawa ikan dari kampung. Ikan asin pun lupa lah tadi ya, Cik. Serba lupa. Berarti piringnya satu dulu, Cik. Piring? Iya, itu kan. Supaya bersantap kita nanti kan. Ikan asap itu mantap sih kalau sama sawi itu. Begitulah. Sejak dulu itu, sejak kita kecil dulu ya, tahun 90-an. Nah, kalau ada ikan asap, pasti yang sering ya, bukan itu aja. Sawi dilah kawannya. Dibikin orang tua kita ya dulu. Ya, Cik. Iya. Kalau enggak daun singkong. Itu aja. Kalau udah dapat ikan asap. Bang, mau bang santannya bang itu bang, bang. Iya iya iya. Udah mulai itu ke atas, bang. Berderai nanti ya, Ci. Iya. Masuk ke sawinya, Ci. Ikannya dulu. Ikannya dulu. Ikannya dulu kan? Iya. Ini, Ci. Oke, mantap itu ikannya. Alhamdulillah. Udah diasap tadi ya, Ci. Iya. Udah matang juga ini. Sungguh mantap nih. Udah lezat nih. Untuk kita makan nanti malam. Jadi ini udah mulai hampir mau azan nih ya, Cik. Iya. Jadi gulai kita mulai panaskan, mulai nanti tinggal makan tengah malam ya, Cik. Oke. Tuh. Udah masuk ini. Masukin aja, Bang. Nanti habis pula nanti santannya itu. Wow, mantap ini, Cik. Oke. Sayur sawi. Sawi kampung.
Kalau sawi sawi kampung itu kayak gini saudara ya. Kita kecil daunnya kan. Iya. Kalau sawi yang bimas itu sebesar kuali ini daunnya satu helai. Iya. Nah, iya kan? Iya, betul. Nah, ini yang kampungnya ini. Lanjut, mantap. Nah, itu gulai sawinya saudaraku. Sama ikan asapnya kan. Nah, saya paling berselera saya ini saudara sejak dulu. Nah. Itu ikannya, ha. Nah. Mantap. Nah, ini yang babon nih. Supaya banyak isinya kan. Ah, mari makan malam lagi nih. Ini jauh terlalu apa itu ke sana kan. Gulai sawinya mantap. Nah, mantap ini. Mau nyoba ini kan? Jelas mau. Ah, mari kita makan. Kerupuk lupa saudaraku. Ya. Jadi kerupuk yang mentah masih ada, tapi nanti kita goreng ya. Kita insya Allah nanti makan mie ya. Mau pagi nanti, pokoknya kita ada bawa mie kuning. Jadi kerupuknya belum digoreng. Hanya panggang jengkol, gulai ikan sama sawi. Ah, mari makan, ambil piringnya, kita makan lagi, makan bersama. Yo, makan santapan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, makan. Wah, wow, sedap sih. Sedap. Sedap. Panas sih. Masih gerah sih jengkolnya. Masih gerah. Ada yang tua tadi. Oh, itu. Tapi kalau sayur ini di kampung kami namanya lobak ya Ji? Iya, ini lobak. Nah, lobak. Kalau di kampung kalian enggak tahu. Yang jelas enak ya Ji? Nah, yang jelas enak. Mantap pula lagi. Minum cik, minum. Ini tak silap, ini tak silap. Mana bu cik? Ya. Ini aja.
Nasi kita ini banyak nih, Cik. 700 gram. Banyak ini, ha. Kalau ini salah nanti pagi itu. Juga pagi ya. Kalau mau kan. Kira, Cik. Kira. Hah? Kira. Kasih gas. Ya. Udah makan ya, Cik? Duluan aja. Lanjut aja, Cik, ya. Ya, Bang. Oke. Mantap. Saya udah kenyang pasinya masih belum, ya. Itu sudah biasa, kan? Marka labu dulu, marka labu. Nah, itu seperti di kampung, ya. Mantap ini, Cik. Ini nyenyaknya tidur kita ini, Cik. Iya. Mantap ini, Bang. Mantap kan? Iya. Alhamdulillah. Oh, posisi di dalam kelambu ini. Udah aman kan sekeliling. Udah. Itu. Mantap nih. Udah bisa tidur yang Bang, ya. Enggak terlihat apa-apa lagi. Udah di dalam kayak ini. Udah mantap nih. Oke. Oke, lanjut. Udah di palung ini, ya. Iya. Sudah lumayan larut malamnya, Saudara. Jadi, iya. Sudah 10 malam, Jadi. Iya, ya, 10 malam. Jadi tadi kita banyak memasang bubu atau jaring juga kan. Nah, besok kita tengok kalau jaringnya di sini. Dini hari nanti, Cik, kita coba, ya. Iya, dini hari. Semoga kita terbangun kan. Iya. Sambil memasak kita nanti. Ya, masak. Masak mie. Oh, masak mie. Nah, mie kuning kita bawa, ya, untuk sarapan paginya. Sekali lagi saya minta maaf, Saudaraku. Komentarnya enggak terbalas semua, ya. Maafkan. Nah, itu bukan saya enggak menghargai. Jam 10 malam sekarang.
masih belum mau tidur ya. Rokok dulu. Rokok lagi minum-minum. Kalau airnya besar, misalnya mancingnya sih. Salah kalau di sini. Ya. Tenang aja. Kalau lagi di sini. Kalau kecil kayak gini nggak mau itu ya sih. Nggak mau lah. Apa yang makan lah. Kalau mau makan itu cuma lipas apa sungai. Kalau jelas besar nanti baru kita bawa pancing sini mancing malam ya sih. Mancing malam. Kalau ini airnya aja jauh ke tengah dari tebingnya, jadi susah. Makanya kita nggak bawa pancing. Nah, kita tunggu dulu airnya nanti meluap, baru kita ke sini bermalam lagi mancing di sini. Ini baru ditambah di situ dikit lagi kan? Ya, ditambah di situ lagi ya, sih. Supaya mantap. Di sini juga bisa tidur. Ya. Di atas juga bisa tidur. Ya. Unggunnya nggak hidup, hidup unggunnya dulu. Kasih unggunnya. Kalau ini diambil. Enggak, itu aja, dihidup kan. Pokoknya ada asap kan. Asap itu yang penting. Hujan sih ya. Hujan. Hujan datang, saudaraku, ha. Bersuara atapnya. Jam berapa sekarang, Ci? Sudah jam 3. Sudah jam 3? Wah, sudah. Jadi Pak Cik tadi mengejar kayunya takut basah ya, Ci? Ya. Mak naiklah lagi, Ci. Nanti kita apa? Oke. Berkacak-kacak lagi. Hah? Tidur lagi ya. Iya, tidur lagi kita. Oke. Matiin aja kan? Iya, matiin. Hujan ya saudaraku. Memang dicoba pondok baru kita saudaraku, ha. Lumayan deras hujannya. Sungainya. Juga nanti nambah airnya kan. Pasti itu di dalam. Oke lah saudaraku, kita tidur lagi ini. Itu kayu apa itu sih? Kayu itu apa itu sih? Niko. Ini kayu agak sepanjang itu kan? Dapet lagi. Apa mengantong kayu apa? Ngopi lagi ya, Cik? Iya, ngopi lagi nih. Datang ini. Gimana ini? Olah. Hah? Olah, Cik. Ambil dulu, mana yang udah ambil? Kok saya tangan ayo tangan dulu. Olah yang itu dulu. Dan bawa bungkum ini tambahlah no.
Oh, kayak gitu caranya, Bang. Iya. Masak mie ya. Iya, masak mie. Ini kan hampir matang ini. Iya. Nah, nanti kita mantap ya. Bagit, dikeringkan kan? Oh, gitu. Jadi kalau mau pakai kuah dibikin kuahnya. Kalau mau mie goreng kita bikin nanti mie goreng. Oh, nah, iya, itu iya. Aja bisanya. Mantap kali ya, Bang. Nah, mantaplah. Nah, dicoba semua, Ci. Iyalah. Apa yang kita bisa kan? Iya. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Oke, mantap. Lanjut. Let's go. Muncul pagi lah. Saya sepon kali dia. Itulah dia. Tergeleje saya, Bang. Sama. Sama kita. Terlalu panas. Tergelenjat ya? Iya, tergelenjat. Sama gitu itu. Lanjut, mantap itu, Bang. Dan untuk makannya ini hari. Kalau ini apa lagi, Bang? Cabai. Cabai ya. Cabai. Cabai digelinyokkan sama apanya? Sama mie-nya ya. Ya, kalau mau mie goreng kan. Siap itu nanti kita bikin kuah. Ya. Kalau saya biasanya pakai kuah. Oh, kalau saya mie goreng aja, Bang. Silah. Udah lagi. Oke, lanjut. Cabai mantap. Ini. Nah, cabainya masuk pula. Oke, lanjut. Let's go. Mantap. Tuminya. Satu baskom ya, tapi baskom kecil. Lagi ngapain, Bang? Ini yang mie goreng namanya ini, Ki. Oh, mie goreng namanya itu. Kalau ya. Mie yang itu untuk kita bikin kuah pula nanti kan? Iya, di kampung. Jadi tinggal mana yang mau sini? Oh, di sini ya. Kalau nggak habis kita bawa lah bilangan. Oh iyalah. Kalau ini ya sudah jelas ini nggak habis sih, banyak ini. Satu kilo mie ya, hampir ya? Iya, hampir satu kilo. Pokoknya saya 500 gram lebih. Oke, lanjut, mantap lah. Bersantap dulu, Ci. Iya, bersantap dulu ini, Bang. Mie pula kan? Iya, mie. Coba lah, Ci. Bismillahirrahmanirrahim. Duluan aja, saya mau bikin kuah dulu ya, Ci. Oke, lanjut. Mantap. Rasanya, Ci? Mantap, Bang. Alhamdulillah, itu yang penting kan? Iya. Giliran saya pula lagi. Pak Cik tadi udah duluan makan mie-nya ya. Iya. Sekarang kita pula. Tapi saya pakai kuah. Makanya terakhir. Makanya sekarang. Kalau Pak Cik tadi digoreng, digorengkan dulu baru disantap. Ini dibikin kuahnya dulu baru disantap. Jam 5:30 pagi ini. Tapi masih belum terang ya, Cik. Masih belum. Lantaran nampaknya ada gabak di atas, dulu di atas hujan, awan, kelam. Jadi sinarnya belum sampai ke bawah ya.
kita pakai kuah ini minyak. Kalau enggak agak payah ngunyahnya kan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga mantap. Wow, mengerti ekor saudara. Ternyata enak saudara. Habis aja bang dua baskom ini. Udah selesai berkacak-kacaknya saudaraku. Jadi itu besok aja kita bersihkan pagi ya. Pacik mau tidur lagi nih. Beginilah kami tadi malam di sini. Alhamdulillah mantap saudaraku, nggak ada rasa dingin, nggak ada nyamuk ya cik. Mantap. Nanti pagi-pagi kita lanjut aja menengok apa yang ada, bubu luka jaringnya cik. Okay, tunggu. Sudah mulai bercahaya saudaraku paginya ya cik. Alhamdulillah akhirnya sampai juga tujuan kita menengok jaring bubu nanti ya cik. Kelam lagi di rumah masih kelam ha paciknya itu ha. Nggak kelihatan kan ha. Apalagi hitam kan. Mantap. Sungainya di sini belum kelihatan ya, tunggu. Masih berserakan, nanti kita bersihkan ya. Paginya mantap. Itu timurnya. Ke sana baratnya saudara. Ini mau bersih-bersih ini sambil menengok jaringnya cik. Cahayanya masih cahaya pagi ini ya, makanya agak gini ya keputihan. Tapi adanya itu obat keputihan kan. Ada itu cik. Sampo. Oh sampo. Oh pakai sampo umpannya ya. Ya lihatlah cik, pacik dulu ya. Nanti saya menengok abu-abu di sana. Adakah mengecepor kah? Dibuang dulu yang pantang apa? Pantang, pantak yang kecil itu cik. Ya supaya jangan nyangkut-nyangkut. Ada ikannya cik. Ada kan? Ikannya. Apa itu cik? Sarok. Sampah ya. Sampah daun. Itu. Sama aja cik. Aku keseringan bilang meninggal cik. Oke, kita bawa ke atas ya saudara. Mana ikannya cik? Ya. 4 poin. Alhamdulillah. 4 poin. Ya. 3 kan? 3. Oke lah. Oke, sekarang kita lihat apanya. Apa yang namanya bang? Tengkalak. Tengkalak nih. Adakah? Ada cik. Berisi. Ada satu kan? Ekor ya. Tuh. Dua cik. Dua ekor. Iya. Tapi kecil-kecil ya. Iya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Semoga nanti ada yang di sana ya cik. Iya, amin. Bubu yang ini kita tengok cik. Tengok aja lah bang. Boleh pas juga kesini ya cik. Iya. Begitunya ini agak 2 hari 3 hari ini. Oke, sekarang kita lihat bubu kita ini. Adakah atau enggak? Enggak ada. Ada. Ada cik cuma. Itu. Oke. Berapa-berapanya lah ya. Iya. Itu ikan. Ada, kan? Ikan kesiknya di dalam. Mati. Alhamdulillah. Kalau yang ini ya cik. Itu kosong. Zong ya. Sebab airnya ini terlalu apa ya cik? Kecil ya. Enggak, lantaran apa itu banyak apanya? Iya, apanya? Sampahnya ya. Ya, sampahnya. Tertutup pula ha. Okay, oke, lanjut. Mantap. Mana tahu nanti ada di dalam busuk pula. Ada sih. Ada, alhamdulillah. Coba kita bawa pulang.
untuk kita masak. Satu poin. Satu, alhamdulillah. Itulah kan baru satu malam pula kan? Iya. Okay. Oke, lanjut. Ah, jadi saudaraku, mungkin di sini dah dulu perpisahan kita kan? Iya. Semoga kita sehat semua, bertemu lagi di video selanjutnya. Jadi kami tinggal berkemas-kemas, kami mau pulang dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fishing petualang. Mantap. Alhamdulillah. Mantap.